Halo semua, jumpa lagi dengan Tringapak. Hari ini aku mau masak yuwar lagi afgolemono. Bahan-bahannya di sini udah aku siapkan. Ini eleolado atau minyak olive. Ini alati atau garam. Piperi atau merica. Ini regani. Ini kima atau daging cincang 1 kilo. Ini karota 4 buah. Kita parut kecil-kecil. Kremidi 2 buah. Terus ini ada lemon ya. Secukupnya. Ini adalah maidanos. Secukupnya. Telur atau afga 3 buah. Kita cuma ambil kuningnya saja nanti. Terus ini rizi atau beras 1 cangkir. Dan di sini tepung secukupnya. Pertama kita masukkan rizi atau beras. Lalu kita masukkan kremidi. Lalu minyak olive atau eleolado. Lalu karota atau wortel. Maidanos, alati atau garam, regani, piperi, kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Kita siapkan air di dalam hitra kurang lebih 1 liter. Kita masukkan zomos kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Lalu dagingnya kita bikin bulatan, kemudian kita celupkan ke dalam tepung atau alefri. Kita udah selesai, kita masukkan ke dalam air pelan-pelan. Tambah sedikit air. Kita tambah sedikit minyak. Kita tambah juga garam dan sedikit piperi. Lalu kita tutup dengan piring, hati-hati. Kemudian kita tutup hidranya. Nah, ini pancinya sudah berbunyi. Kita hitung mulai dari sekarang 15 menit ya. Kita kecilkan apinya di api sedang. Setelah 15 menit, kita matikan apinya. Kita keluarkan uapnya. Setelah uapnya hilang, kita buka ya tutupnya. Kita angkat piringnya. Nah, ini hasilnya kuning telur ya, yang 3 tadi. Kita kocok. Boris. Lalu kita masukkan pelan-pelan lemon. Kemudian kita ambil kuahnya pelan-pelan biar kuning telur tidak menggumpal.
aduk terus. Lalu kita masukkan ke dalam kuah. Ini kita pakai api besar ya. Terus kita goyang-goyang. Lalu matikan api. Dan siap dihidangkan. Bisa kita sajikan. Kita tambahkan dengan piperi. Feta dan daun maidanos. Selamat mencoba.